Oke guys, kita kembali lagi bersama saya di channel Itaki Channel. Dan di sini bagi kalian yang belum subscribe boleh dibantu untuk klik tombol subscribe-nya dan bunyikan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan notifikasi terbarunya. Oke, video ini tentunya saya lengkapi dengan subtitle ya atau penerjemah bahasa. Jadi kalian bisa menggunakan subtitle tersebut menurut bahasa yang kalian pahami. Dan di sini nanti saya coba bagikan salah satu video saya ini tentang bagaimana cara mendapatkan avatar atau border maupun bingkai ya secara gratis. Kita klaim terlebih dahulu di sini hadiah idolnya, ini bisa kalian lihat sendiri, lumayan dapat omen kristal. Oke, lumayan omen kristalnya cukup banyak. Dan di sini omen kristalnya tipe heavy juga saya peroleh ya teman-teman. Di sini ancient glass juga, ancient kristal juga saya peroleh. Oke, itu sudah kita klaim semua nih guys. Nah, dan di sini nanti kita masuk saja di event new era. Nah, di sini ada beberapa event yang sudah selesai. Jadi kalian nanti simak video ini sampai selesai, insya Allah paham semua event yang masih ada ya. Dan di sini yang berakhir pertama di sini adalah Mystic Treasure. Ini sudah berakhir ya teman-teman. Dan di sini next event yang sudah berakhir yaitu Lunar Grace juga sudah berakhir ya. Dan lanjut ke Call of the Crows atau Deck of Oracle. Di sini eventnya masih berlangsung ya. Bisa kalian lihat sendiri nih guys. Eventnya masih berlangsung selama 2 hari 6 jam. Jadi masih bisa sempat ya untuk kalian untuk masuk ke dalam 3 besar. Alhamdulillah sekali saya masih di peringkat pertama nih guys. Dan di sini otomatis saya bisa mendapatkan border, avatar ataupun bingkai secara gratis nih guys. Alhamdulillah banget. Di sini saya sudah mencapai rank pertama ya, masih bertahan sampai sekarang ini guys. Alhamdulillah banget ya untuk rank yang sudah saya pertahankan ini. Lanjut ke event yang masih ada yaitu Tinted Mirek. Di sini bagi kalian yang belum subscribe boleh sekali ya untuk dibantu klik tombol subscribe-nya dan bunyikan loncengnya. Oke, di sini bisa kalian lihat sendiri Golden Wish masih terbuka. Jadi kita masuk saja di Golden Wish. Di sini ada beberapa event atau misi yang perlu kalian selesaikan. Nanti kalian bisa mendapatkan diamond secara gratis nih teman-teman. Oke, langsung lanjut kita coba kembali dulu menuju ke skin shop. Nah, bagi kalian yang banyak uang ya maupun kalau kalian mau belilah salah satu skin dari yang dikeluarkan Mobile Legends Adventure ini, kalian bisa beli aja di situ. Itu masih diskon ya untuk skin Rista, tapi untuk Esmeralda, Saber, Parsa, Eno, Argus sudah nggak ada diskon guys. Jadi kalau kalian mau beli itu langsung beli aja skinnya Rista, itu masih diskon ya. Lanjut kita masuk ke Treasure Vault. Ini yang event masih tersedia ataupun eventnya masih ada nih teman-teman. Oke, di sini bisa kalian lihat sendiri itu ada berbagai macam hadiah yang bisa kita peroleh ya. Dari yang atas kita scroll ke bawah, itu hadiahnya bagus-bagus banget. Jadi jangan sampai kelewatan ya, eventnya tersisa 3 hari. Kalau kalian mempunyai tiket banyak, beli aja ya keperluan yang sesuai kalian gunakan. Ini ya saya mendapatkan 245 token secara gratis atau Treasure Vault. Itu secara gratis nih teman-teman. Oke, di sini kita beli aja untuk hadiah penukaran. Yang pertama kita beli untuk background belakang
profil player ya. Alhamdulillah kita kesampaian untuk beli ini guys. Kayaknya bisa keborong semua ya dengan 245 token. Lanjut kita beli apa namanya ini, border ya, bingkai maupun apa namanya latar belakang avatar. Oke, mantap sekali. Alhamdulillah kita memperoleh lagi hadiah yang gratis tentunya. Oke, next kita di sini masih mempunyai tiket sisa 60, kayaknya masih bisa ya. Kita klik tukar aja dan ternyata masih tersisa ya. Alhamdulillah masih kesampaian 3-3 hadiah utamanya saya peroleh nih guys. Masih 25 token treasure vault. Jadi masih bisa saya tukarkan nih teman-teman. Oke, itu bisa kalian lihat sendiri. Banyak banget penawarannya, tapi saya lebih condong ke tiket gacha ya. Tukar 25 dan alhamdulillah dapat 10 tiket gacha secara gratis juga tentunya nih. Oke, dan di sini bagi kalian yang belum subscribe ya, boleh banget dibantu channel ini ya untuk mengembangkan channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya dan bunyikan loncengnya. Terima kasih banyak juga sebelumnya buat kalian yang sudah subscribe. Alhamdulillah sudah mencapai di 10.000 subscriber. Oke, di sini kita coba keluar dulu dari event New Era tadi. Kita coba masuk ke Traven gimana guys? Sudah lama nggak masuk ke Traven ya. Kita rencana dulu masuk ke Traven gimana? Menurut saya masuk Traven dulu aja ya, karena mungkin hadiah yang sudah saya selesaikan itu kita tinggal klaim aja ya. Di sini kita tinggal klaim aja. Oke, lumayan hadiahnya ada beberapa diamond. Kemudian di bounty team nih teman-teman, kita klaim juga sekalian ya. Oke, lumayan banget. Nah, di sini kita coba keluar dulu. Kita masuk ke Traven Expedition nih. Oke, kita ambil hadiahnya nih teman-teman. Sudah kita ambil ya. Kemudian lanjut di sini ambil juga sekalian. Nanti kayaknya di sini apa namanya eliminasi golem itu akan terbuka ya. Kayaknya akan terbuka guys. Ini kurang sedikit lagi. Poinnya 77 ya untuk membuka eliminasi golem. Eliminasi agak susah juga nih guys. Ilatnya orang, lidahnya orang Jawa sama orang Indonesia ya segini ya guys. Kita coba perbaiki kosakata dulu aja ya. Eliminasi golem. Oke, sudah berhasil. Dan di sini kita masuk aja di eliminasi golem nih teman-teman. Kita tinggal apa namanya lihat prospeknya apakah bekerja dengan baik. Dan ternyata memang benar ya, line up ini masih worth it banget ya untuk kalian jadikan line up utama melawan eliminasi golem. Oke, ini ada imun guys, kayak kekebalan tubuh ya untuk musuh tersebut. Itu kekebalan tubuhnya cukup kuat juga ya. Ini untuk monster kala jengking nggak ada kelebihannya sama sekali. Dan di sini untuk yang terakhir nih guys, kayaknya kuat tapi sekali serang sama Kali di sini auto kalah ya. Damage yang diberikan oleh hero Kali ini cukup besar banget menurut saya guys. Nah, di sini bisa kalian lihat sendiri, ini pencapaiannya akan terbuka ketika saya menyelesaikan chapter 54 dibanding 45. Oke, nanti kita coba apa namanya, mungkin next video kita bahas chapter saya ya, ini masih stuck di sini guys. Dan bagi kalian yang belum subscribe boleh dibantu klik tombol subscribe-nya ya. Sampai jumpa di video berikutnya.